Okey, bahagian kiri. Yang besar sikit ni. Mula-mula sebab dia ada berada di bawah bateri, so bateri kita kena buka untuk kosongkan dia. Tapak bateri ni sudah berkarat teruk sebab air bateri tumpah ke atas skru dan sekarang skru ni sudah hancur. Okey, skru yang sudah hancur ni kita boleh buka dengan sepan lah. Okey, satu boleh buka dan dua lagi ni ada sedikit masalah. Skru dia totally hancur, terhakis oleh air bateri. Okey, hancur. Jadi ini kerja solution lain. Okey. Setelah berjaya buka dua biji skru yang dah terhakis, dia menjadi terhakis dan satu skru patah. Okay, kita akan nampak mounting dia. So ni skru ni nanti semua kena ganti baru. Ni adalah mounting. Dia ada 3 skru 14, 2, 3 dan 1 skru 17 dekat sini. So kena sangat-sangat hati-hati kat sini sebab kesan daripada acid battery telah menghakis kebanyakan skru-skru ni. Kita takut dia loose, dia patah lagi. So kena sangat berhati-hati. So kita buka ni, kita longgarkan dulu. Okay. Yang kita tak buka habis. Kalau kita buka habis yang ni, nanti gearbox akan jatuh. Okay. Sebelum kita buka habis yang ni, kita cabut semua skru yang 14 dulu, yang ikat kat body. Dan kita jack daripada bawah supaya gearbox ni naik ke atas. Supaya mounting dan gearbox ni semua naik ke atas. So inilah mounting dia. Wow. So kita akan ganti mounting ni, tapi apa-apa pun saya akan berhenti dulu. Saya nak basuh bahagian ni sebab acid battery ni menghakis. So saya nak basuh dulu, dah siap basuh nanti kita sambung balik.
Okay, selesai kerja-kerja mencuci. Sekarang baru kita nampak karat yang teruk dah mula kata mengakis bodi kereta. Ni karat teruk, sini karat teruk, sudah hancur skru dia kat tepi ni, semua dah karat teruk. So kalau untuk hasil yang terbaik, kita biarkan dia kering. Wire brush kan dia, buang semua karat yang dah mati, karat-karat ni. Lepas tu kita catkan dia menggunakan anti rust supaya karat ni tak merebak. Okay, dah siap cat anti rust, dah kering anti rust, nanti baru kita sambung balik kerja-kerja untuk tukar mounting ni. So sekarang mungkin makan masa juga untuk settlekan benda lah ni. Bila dah siap nanti kita akan sambung. Okay, selepas kerja-kerja membaiki ataupun kata settlekan masalah karat border body ini. Okay, mula-mula sekali saya wire brush kan lah. Wire brush semua, buang semua karat-karat yang dah ada, yang dah makan besi body kereta ni. Okay, selepas siap wire brush, saya catkan menggunakan anti rust. Cat anti rust berwarna hitam sampai ke atas ni. Okay. Dan biarkan cat ni kering. Agak lama kalau saya biarkan semalaman. So hari ni kita akan sambung balik kerja-kerja penukaran mounting. Cat pun dah kering. So kita sambung balik kerja-kerja penukaran mounting. Okey, seperti semalam. Ini adalah mounting lama. Okey, jahanam disebabkan oleh air bateri. Okey, getah dia nampak macam belum pecah lagi, tapi tak apa, kita ganti je. Okey, ini mounting baru. Lama, agak lembut. Mounting baru. Okay, keras lagi. So kita pasang balik. 2 biji skru saiz 17 dan 3 biji skru saiz 14 di sini. Kita pasang balik. Ini lubang skru dia ya. Ini daripada atas ke bawah, ini daripada bawah ke atas. Seterusnya kita pasang balik barang-barang yang ada kat sini. Dapat bateri, spare tank. Okey, jadi siaplah bahagian kiri.